Thank you. Waduh, semua pada hormat. Kenapa nih ya? Ladies, cukup tampan gak buat kalian ya? Kalau gitu di mana? Rambut panasnya! Wes Ulfi. Single man. Ada 30 single ladies, mana yang paling kamu suka, nama dan wajahnya diingat, kita langsung menuju ke Curi Pandai. Dipanggil dong, dipanggil. Oh. Ya, di sini ada nama. Ya. Saya simpan dulu ya. Sebenarnya ini kabar baik atau kabar... Ah, sudahlah. Nanti saya beritahu kepada lovers. Dan sekarang kita berkenalan dulu dengan single man kita. Sudah siap? Lebih maju lagi boleh. Silakan, bro. Halo, ladies. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Hakim. Saya dari Padang. Oke. Okay. Enaknya manggilnya Abdul Hakim atau gimana? Biasanya dipanggil apa nih? Kim. Kim. Wah, Kim. Kim Kardashian. Ada Kim dari Padang. Kalau suka sama Kim, jangan matikan lampunya. Ladies, tentukan pilihanmu sekarang. Hey! Kim, cuma 5 lampunya yang mati. Gak apa-apa, kasih senyuman aja. 25 lampu masih menyala buat kamu. Saya ngobrol sama ladies saya dulu sekarang ya. Boleh semuanya sorakin Ana. Lihat dia aja. Nih, aku tengok dia aja. Udah beku hati aku. Kenapa beku? Iya, mukanya dingin kali ku tengok. Dingin kali ke aku pula dia. Tipe-tipe dia nih, tipe-tipe laki-laki cuek. Mana cocok sama aku? Nggak nyambung. Mana bisa mencairkan hati dan perasaan cinta. Nona! Umi, gimana jadinya aku kayak anaknya gini? Anaknya dikasih tahu nggak sih, Umi? Ayo, kasih tahu lah, Ana. Kasih tahu lah, Ana. Jatuh nih, jatuh. Sorry ya. Iya. Ya ampun, tangannya dingin banget, baru bercanda loh, Mas, bercanda. Kenapa sih, Ana? Enggak? Maksud abang tuh, Mi, iya, anaknya dikasih tahu dong, agak kemayu dikit kalau menghadapi single. Enggak bisa sih, Bang. Itu kan masalah karakter, masalah sifat. Kenapa makanya dari satu single man, tapi disediakan 30 single ladies? Karena di sini punya karakter yang berbeda-beda. Oh, iya juga. Iya. Umi, makasih banyak. Sama-sama, Bang. Sekarang kita ke lampunya yang menyala, ada Bevka. Ngomongin apaan sih Mariza sama Bevka sama Ara? Kok bisik-bisik? Kayak gitu kan. Apaan sih kayak gitu kan apaan sih? Itu Ana tuh ngomongnya sembarangan banget. Maksudnya? Iya padahal nih ya, single man kita ini kan ya, Hakim ini, dia tuh kalem ya, ya kan? Terus udah gitu dia baik. Dan yang paling penting tuh dia gak genit. Aku yakin sih kalau dia itu tipe cowok yang setia. Tapi setianya dia beda. Gimana setianya? Gini bedanya. Separuh ti hati a aku. Oh. Jadi Hakim ini separuh hatinya aku. Pengen nanya sama Kim. Kim, kamu tuh kalau misalkan nyari wanita ladies itu dari mananya sih yang kamu lihat, Kim? Kalau aku sih kalau ngelihat ladies gitu ya. Aku mulai nilai perempuannya itu lihat dari kakinya. Oh. Gitu. Jadi oh, iya? Jadi kalau seandainya kakinya itu bersih, pasti ke atas-atasnya bersih gitu. Aku banget. Masa sih? Serius? Coba ladies intip-intipin kakinya di sini semua, coba keluarin. Waduh. Kaki aku bersih. Di setengah-tengahnya. Oh. Umi. Iya, Bang. Lagi kan? Coba Umi. Sudah kudagu. Sudah kuduga. Pasti kamu ingin meminta bantuan aku dalam memilih kaki-kaki ideal ya. Tapi memang ada cowok-cowok yang senang dengan kaki-kaki indah. Ya. Ya, termasuk waktu itu suami aku yang senang dengan kaki aku. Ya, kenapa? Waktu itu kaki aku masih belum berbulu ya. Sekarang udah berbulu nih. Okay. Jadi kamu itu pengen kaki yang indah kan? Berarti sesuai namanya, Hakim. Haus,
Ki, kaki, M, mulus. Haus kaki. Gila, luar biasa. Yang kakinya bagus. Tiga Umi, tiga kakinya yang indah-indah. Tiga ya? Tiga Umi. Tiga apa tiga pasang nih? Tiga sebelah kanan doang. Oh ya oke. Okay. Bawa ke tengah, tiga kanan doang. Aduh harusnya tugas Pak Darto tuh buat kaki. Iya nih, jangan. Iya. Bapak mau bahaya. Coba Umi. Lut, Ulpi maju. Yang mana Ulpi Umi? Ulpi, nih taulah ini. Pi, kakinya bulunya cukur. Kan udah abang bilang dia buluan Umi. Lu turunan Samson kali dia ya bang? Umi maju Umi. Umi maju. Ulpi. Eka. Ika. Hah? Eka. Ayo Eka. Ulpi. Tuh Eka pakai sepatunya kayak Wiro Sableng liat. Ayo maju. Gini aja. Kakinya diikat, kaki apa kangkung, Neng? Umi, kayak mantili. Gak bagus, bagus. Umi, gimana ya, Umi dari penilaian Umi dari tiga pasang kaki ini? Kalau aku sih ya, biasanya aku tuh kan lumayan mempelajari kaki ya. Maaf. Sub kaki ya, jadi kayak menurut aku sih kalau kayak Eka ini, lihat ini bentuk-bentuk kaki seperti ini menandakan ini adalah kaki-kaki perkasa. Kalau kita lihat Ulfi dengan bulu-bulu yang lebat ya, ini lebatnya kayak pohon beringin samping rumah ya. Ini Ulfi ini menandakan sensualitas bang. Karena kalau kita lihat juga kan dia menggemari dance-dance yang seksi-seksi, belly dance gitu. Sedangkan kalau Umi dari bentuk kakinya putih-putih bihun begini, ya. Dia ini menunjukkan bahwa dia ini pintar merawat tubuh, tipe yang feminim gitu. Nah kalau dari Kim sendiri, Kim sukanya kaki yang seperti apa? Kakinya yang jinjang atau bagaimana? Jangan-jangan kaki gue. Yang Umi gimana? Dua-duanya sih sama-sama bersih. Oh. Shh, ini baru sininya belum terminalnya. Maksudnya tuh area-area bersih-bersih. Kalau misalkan Umi. Oke, makasih Umi. Iya, sama-sama. Nah itu pentingnya merawat kaki ya, ternyata laki-laki di luaran sana juga banyak melihat calon pasangannya itu dari kebersihan kaki. Betul. Yang menandakan kebersihan tubuhnya juga. Yeah. Nah sekarang kita pengen tahu nih, udah Kim ini sebenarnya profesinya apa sih? Ada video ladies, disaksikan, jangan lupa voting, so let's take a look. Menghadapi ombak di lautan lepas adalah makananku sehari-hari saat bekerja sebagai staf di kapal. Pengalaman tersebut membuatku terlatih saat menghadapi tantangan kehidupan dalam mencapai sebuah kesuksesan. Salah satu tantangan terbesar di hidupku adalah proses menapaki jenjang karir yang lebih tinggi. Aku melewatinya dengan cara menempuh kuliah dan juga menambah pengetahuan sebanyak-banyaknya agar nanti semua itu bisa berguna. Setelah melewati rutinitas, aku menyalurkan hobiku dengan bela diri, yaitu silat. Selain itu, aku juga mengisi kekosongan dengan cara memantau aset perkebunanku. Mulai dari kebun kelapa sawit, bawang, hingga cabai yang memiliki luas sebesar 2 hektar. I'm Hakim, and this is my life. Yeay! Wah, 15 lampu masih menyala buat Udah Kim, luar biasa. Kamu ini jadi ada seorang pelaut. Iya, yeah, jadi aku tuh seorang sailor ya, pelaut. Oke, okay. Ini jadi kalau misalkan ngomongin soal sekolahnya, dulu jadi lulus SMA langsung sekolah ke... Langsung Angkatan Laut. Akademi Pelayaran. Akademi Pelayaran, Prata Boga Umi ya. Akademi Pelayaran, dan sekarang yeah. Lanjut lagi atau bagaimana? Sekarang lagi penyelesaian lagi terakhir. Oh, berarti sudah sailing dong kemana-mana sudah ya? Sudah sailing. Seluruh Indonesia sudah? Around Asia Tenggara? Asia Tenggara, tapi pernah juga ke Afrika sekali. Wow, sampai Afrika! Saya pengen ke yang tadi kakinya sudah dipuji-puji kok lampunya mati. Sorakin Umi! Di kapal itu kan nggak ada sinyal ya? Oke. Okay.
Jadi kan susah dong kita komunikasinya. Aku tuh nggak bisa ya kayak gitu, Robby. Ya kamu ngikutin aja kapal dia pakai perahu. Kamu dibawa pakai perahu begini. Aku ikutin tuh terus. Bisa kalau nggak komunikasi. Nanti aku kepikiran, gak enak makan, gak enak tidur. Parahnya lagi aku bakal khawatir, parno kalau dia bakal ketemu cewek lain di kapal itu. Jadi kayak gini, Robby. Di kapal itu mungkin dulunya aturannya beda, tapi aturan sekarang itu di kapal ya gak ada. Kalau banyak orang yang ngomong di kapal itu ada cewek segala macam. Actually gak ada sebenarnya cewek atau perempuan yang sembarangan bisa naik ke kapal gitu. Apalagi semuanya bagian skoci gitu. Ya, ah, iya. Bagian, apalagi bagian navigasinya. Navigasi. Ya. Tuh gak sembarangan, Umi. Ya tetap aja, aku nanti kepikiran, gak bisa. Wow. Sekarang ini kakinya juga mulus, bro. Ada Syarifah. Tepuk tangan buat Syarifah. Hai Syarifah. Hai. Lampunya menyala bagaimana? Iya dong, Robby. Harus dinyalain yang kayak gini. Sampai habis ya? Iya, benar. Ini tuh ibarat elemen alam, dia tuh udah lengkap banget. Oh, ada apa aja elemen itu? Ada elemen tanah. Ush. Tuh asetnya dia. Iya, betul. Terus elemen air, pekerjaannya dia. Oh. Terus elemen api. Tahu enggak apa? Apa itu? Yang membakar gairahku. Oh. Tapi ada yang kurang. Apa itu? Belum lengkap. Elemen udara. Nah, udaranya gimana? Elemen udara itu aku. Oh. Karena aku udah rasakan getaran cinta antara kita. Tepuk tangan buat Syarifah boleh. Oke, tepuk tangan ladies. Boleh sekali lagi lovers juga. Kim hebat nih kamu, pokoknya masih muda tapi berkarir dan juga banyak sekali asetnya ya, luar biasa banget. Semoga dapat pasangan. Tapi kan sejak awal tadi saya sudah memberikan ruang dan juga kesempatan buat para ya netizen lah, lovers yang ada di rumah. Kalau misalkan kamu punya pertanyaan, tantangan, itu mungkin saja buat lady saya, atau mungkin juga buat single man saya, atau mungkin buat love consultant. Dan kita sebut segmen ini disebut dengan Ganjen. Gimana kata netizen? Ini ada dari Elsa Aurelia. Coba play video Ganjen yang pertama. Jika kamu jadian sama salah satu single ladies, hal apa nih yang akan kamu lakukan untuk melindunginya? Berarti ini untuk single man ya. Jika kamu jadian dengan salah satu single ladies, hal apa yang akan kamu lakukan untuk melindunginya? Untuk protect dia ya. Protect ya. Kim, silakan Kim. Contoh simpelnya, seandainya kalau ada orang yang gangguin dia. Oh, kamu kan bisa pencaksilat. Ada sedikit ilmu bela diri lah yang aku punya ya, buat nyelamatin dia dari orang yang mau nyakitin dia. Gitu. Betul. Tapi kalau misalkan Pak Darto sama Indri, contohnya Indri adalah pasangan kamu, okay. Pak Darto ini penjahatnya. Jadi Pak Darto sama Indri. Selalu. Jadi yang menderita. Kim, di sini ceritanya adalah kelemahan dari penjahatan ini adalah di kepalanya. Oh, jadi nonjok ininya langsung ya, kepala ya? Coba gimana kira-kira. Silakan, action. Beb, mumpung kamu hari ini gak berlayar, mendingan... Wang. Saya belum makan 3 hari. Bapak, Ups. Ini pacar lu nih, tolongin dong. Ini tolongin pacarnya deh. Kamu sebenarnya mau sama dia apa mau sama aku? Enggak, aku tadi dicekek sayang. Ini jangan gangguin dia. Lawan dong, Beb. Keluarin jurus silatnya. Lu jangan macem-macem sama gua. Oh, hah? Jadi mau fight nih ceritanya nih. Lu jangan macem-macem sama gua. Berani sama gua. Sikat, Beb. Ayo sini, kalau berani sini. Udah. Oke. Dia mah beneran serius dia. Ya maksudnya kan dia belain pacarnya, pasti beneran lah. Oke, terima kasih Kim sudah menjawab semua tantangan dari netizen di Ganjen. Sekarang kita langsung voting saja ya. Langsung saja, tentukan pilihan mulai di sekarang. Masih ada 13 lampu yang menyala buat Kim dan saya pastikan kamu mendapatkan pasangan malam hari ini, Kim. Duh, kita sekarang langsung menuju ke Okta aja. Tepuk tangan buat Okta, teman-teman. Okta ini tomboy dia aslinya, jadi santai, nggak akan
riweh kalau misalkan ditinggalin ya? Iya, gak bakal riweh. Aku setia kok orangnya. Aku pernah di posisi kamu juga. Oh, kayak maksudnya gimana tuh? Posisi gimana? Kenapa LDR gitu, Robi. Terus berarti dia juga banding-bandingin gitu. Sudah terlatih untuk LDR? Iya. Kalau Okta dibanding-bandinginnya bagaimana sama cowok kamu dulu? Kayak ibaratnya aku kan tipikal orang yang cuek gitu kan. Iya. Kalau cewek yang lain itu kayak lebih perhatian atau selalu ada gitu kan. Kalau aku kan pekerja juga, dia tuh maunya ceweknya yang selalu ada untuk dia gitu. Dan aku kan pekerja, gak bisa selalu ada untuk dia gitu. Oh, pengennya ciwi-ciwi grupis gitu ya, yang mendampingin, terus kemana-mana dia harus ikut gitu ya. Oh, susah juga. Itu cewek pegantungan kunci, ikut mulu. Oh, berarti ada kesamaan ya antara kamu sama Okta. Semoga jodoh deh kalian ya, tepuk tangan boleh semua. Tapi ini kenapa lampunya mati ya? Sorakin Berta! Berta gimana kok lampunya mati? Ini kurang apa sih? Kamu tuh udah lama loh di sini loh Berta. Duh, udah ganteng, dia berprestasi, pendidikannya oke, punya harta yang berlimpah. Iya, waktu dia meragain gerakan tadi tuh aku gak yakin kalau dia tuh bisa ngelindungin aku, Robi. Ya masalahnya penjahatnya melehoi. Soalnya dari cara dia meragain tuh kelihatan banget kalau dia tuh orangnya pesimis. Kalau dia aja ragu-ragu gimana dia bisa ngelindungin aku ya kan? Itu sebenarnya bukan ragu-ragu. Boongan. Coba beneran deh. Tadi apaan beneran dia tadi sakit? Coba yang beneran, enggak tadi boongan. Coba yang beneran. Kamu pengen diulang? Iya. Kamu pengen Pak Darto sampai ke banting? Ntar dulu. Tapi Berta kayaknya marah sama Pak Darto deh, bukan sama Singlemannya. Kenapa sih? Emang udah terbuang banget Berta itu dari hati Pak Darto? Enggak. Berta tuh pengennya yang beneran tuh sampai tangannya Pak Darto patah gitu kan? Atau dengkulnya retak gitu. Oh. Itu mah kayaknya kamu memang dendam aja sama Pak Darto. Oh, Berta. Oh, tayang. Ya udah Kin, gak apa-apa deh, tepuk tangan yuk semua yuk. Tiga belas lampu masih menyala, matikan 11, sisakan 2 saja sekarang ya Kim ya. Kim, tenang aja, kamu pasti mendapatkan pasangan, pilih yang terbaik, yang gak riweh, yang gak drama, yang bisa membebaskan kamu dalam bekerja dan mengemban pendidikan ya. Okay. Langsung Kim, tentukan pilihanmu sekarang. Halo. Berta, Sam. Halo, Sam. Halo. Jangan. Oke. Jangan, yang lain aja sih. Halo. Maaf ya. Ini dia, maaf ya. Maaf ya. Thank you. Sorry, sorry. Thank you. Hello. Maaf ya. Oh, kamu jauh. Maaf. Tepuk tangan buat Bebca dan juga Salman. Dan ada satu nama tersimpan sejak awal, dicuri Panda. Setelah tahu kakinya seperti apa, nyesel nggak? Seharusnya difoto, ya? Seharusnya difoto ini foto kakinya ya. Iya betul ya. Tapi karena memang di sini nggak ada kakinya, kamu jadi kayak salah pilih atau gimana? Ternyata kejebak. Yang berbulu, Ulfi! Yang berbulu juga kan? Jelas-jelas tadi dia bilangnya salah beli, Neng. Ya oke, Ulfi udah tahu permainannya sayang ya. Lampu untuk sementara dinyalakan. Dan nanti kamu harus berikan jawaban terbaik agar Ulfi mau melaju.
Tapi kalau nggak pengen Ulfi melaju, nggak usah jawab juga nggak apa-apa. Untuk Ulfi, nyalakan lampunya. Berarti alhamdulillah masih ada yang bagian yang mulus yang udah lihat ya. Oke, makasih sebelumnya udah jadi Neng Curi Pandang. Neng punya pertanyaan. Sebenarnya sih Neng agak sedikit trauma sama pekerjaannya. Oke. Okay. Cumanya Neng mau tanya nih, hal apa yang kamu lakukan untuk nyakinin Neng kalau Abang nih kerja terus bakal balik lagi mendarat buat ketemu sama Neng lagi? Neng pernah punya pasangan dulu, pelaut juga. Iya. Oh, ninggalin Neng. Terus? Balik-balik lagi mendarat, temennya ngasih kabar kalau dia ngasih undangan. Oh. Sedih ya. Yaudah, silakan dijawab. Jadi, kalau kita sebagai pelaut itu kan ada sebuah pekerjaan. Jadi kalau saya sendiri, sebelum bekerja atau berangkat ke kapal, niat saya itu berangkat ke kapal adalah sebuah perjuangan pekerjaan untuk orang-orang yang dicintai gitu ya. Betul. Jadi alasan saya balik adalah untuk orang yang saya sayangi. Wow. Kelihatan kok tim ini bukan yang macem-macem gitu, Neng. Oke, Neng. Kalau lanjut, bilang lanjut. Kalau nggak suka dengan jawabannya, matikan lampunya. Langsung saja tentukan pilihan, Neng. Yang begini yang Neng cari. Lanjut. Silakan maju. Untuk itu, buat Salma, Bebca, dan Upi, selamat datang di final round. Mereka bertiga pasti punya karakter yang berbeda-beda juga. Ya, yes, kamu kan belum terlalu kenal mereka. Ada seseorang yang akan membantu untuk membacakan ya. Langsung saja kita panggil Mbak Endang. Mendang, Ulfi, Bebca, sama Salma. Boleh maju lagi Mendang sama Kim? Mendang bantu Kim dong, mana yang paling pas buat Kim nih? Oke, saya mulai dari Salma dulu. Lembut, anggun, penyabar. Pernah mengalami tersakiti karena ada beberapa hal yang mungkin karakter dia keras. Oh, keras karakternya. Oh, O-nya mana? Mantan, oh. Karakter mantan. Oh, mantan ya. Karakter mantannya. Oh. Karena apa Salma lebih senang kalau dengan pasangan yang mau belajar sama mengerti gitu. Hmm. Ya, itu yang akhirnya jadi rentan dengan gesekan. Oke. Okay. Kalau Bebca gimana, Mbak? Bebca. Dia itu kalau pacaran tuh dibawa happy. Oh. Jadi kalau menurut dia tuh kalau terlalu serius itu malah bikin dia stres, makanya beberapa apa kisah yang dulu itu ada yang terlalu lebay dan bikin gemes gitu, ya udah deh kalau emang gak cocok gak usah lanjut gitu. Oke, makasih Mena. Nah, ya, dan Ulfi. Banyak ngebodornya dia kalau pacaran. Jadi lebih banyak dibawa bercanda, tapi dia memang selalu kalau punya hubungan tuh komit gitu ya. Jadi makanya dia sempat shock waktu tadi diceritain, tau-tau dapat undangan, padahal Ulfi tanpa tahu dia sudah menjalin hubungan ngedobel Ulfi. Oh. Oke, Mbak Endang, makasih banyak Mbak Endang untuk belajarnya. Oke. So, Kim, di final round ini mau memberikan pertanyaannya. Iya. Oke, langsung saja apa pertanyaannya. Jadi, untuk tiga ladies yang masih hidup lampunya, aku akan bertanya pada kalian, jika, ini sebelumnya, aku adalah seorang pelaut dan sekali tiga bulan akan pulang. Dan seandainya ini waktu cuti aku, cuma ada satu hari aja buat kita ketemu, jalan, segala macam. Apa, kegiatan apa yang bakal kalian lakuin yang bisa sangat berkesan di hati aku gitu. Sehari doang. Manfaatkan 24 jam tersebut dengan melakukan aktivitas apa? Yang pertama, Salma, silakan sayang. Aku bakal ngajakin dia 24 jam buat hangout keluar. Uh-huh. Makan bareng, nonton bareng. Aku bakal lepasin dia kalau dia mau pergi ke toilet aja. Oh. That's good answer. Bebca, silakan. Kalau aku bakalan ngajak dia jalan-jalan ke yang lebih terbuka, kayak misalnya wisata alam gitu. Hmm. Supaya kan dia pasti habis kerja jenuh kan, capek, jadi dia bisa refreshing juga. Terus kita nggak sumpah sama
kehidupan kota, tapi kita tetap bisa berdoa dan romantis. Oke. Sekarang kita ke juri pandang kita, Neng Ulpi. Semoga ini adalah malam keberuntungan buat kamu, sayang. Setelah sekian tahun ya di sini ya. Ayo, Ulpi. Kalau Neng sih beda ya. Kalau Neng mendingan pertama-tama ini kita ajak keluarga kita bertemu, makan bersama. Abis itu baru kita quality time hangout kemanapun yang kamu mau. Wow! It's your time, Neng. Lovers, langsung aja yuk. A, Ufi, B, Befca, C, Salma. Mana yang paling pas buat Kim? Tentukan pilihanmu, Lovers, sekarang. Kim di sini. Kami setuju memilih. Kami? Kan lu belum ngobrol. Tadi kan udah sepakat kita. Kita fokus hanya memilih Ulfi. Iya, karena gini. Karena kalau bisa ngeliat Ulfi tadi, dia tuh kecewa ketika dia matiin lampu kan? Matiin lampu. Dia kecewa. Ketika pada saat ternyata dia adalah curi pandang, auranya terpancar lagi. Wow. Kasian loh Hakim, kami mohon banget. Yeah. Apapun, kalau perlu kita bayar, angkut Ulfi. Iya. Yeah. Bawa ke laut, jemurin. Memang sih kalau kamu terbiasa sama yang mulus, udah bosen. Sekali-sekali cari yang menantang, yang berbulu, ya kan? Betul. Ulfi paling panjang 2 meter bulunya ada ya. 2 cm ya. Hasil voting Lovers memutuskan. Ulfi, Befca, atau Sal? Oh my God. Kalau ini adalah malamnya Ulfi, kita harus merayakan ini semua ya. Yaudah, langsung saja bro. Oke. Tentukan pilihanmu, Kim. Aduh, apakah Ulfi atau apa ya? Sekarang! Liburan kayak climbing mountain gitu, kamu suka gak? Halo. Thank you. Halo. Seandainya aku aja kayak main-main ke danau atau ke sebuah pulau gitu, kamu suka gak? Aku suka ternyata. No! Oke. Lagi-lagi, Ulfi. Yang mana nih? Maaf. Oh! Salma! Jadi curi pandang cuma bikin Neng trauma untuk yang kedua kali. Udah bolak-balik ditanya, aku udah kepedean, taunya yang dipilih Mas Salma, kan kesel. Cocok sih ya, tengah-tengah sini Salma boleh. Aduh, Salma, kamu dapat ikan kakap nih. Gimana Salma rasanya, cepet banget terpilih loh. Seneng banget ya Robby. Seneng banget ya. Tipe aku banget. Tipe kamu banget, jadi Salma juga tipe kamu banget? Tingginya hampir sama juga. Hampir sama ya. Ya. Oke deh, gak apa-apa buat kalian berdua. Selamat, kita kasih hadiah sebesar 10 juta rupiah. Cocok, ganteng, cantik. Pasti anaknya nanti kalau jadi menikah bagus banget ya. Dan jangan nakal-nakal lagi. Oke, siap-siap di stempel. It's a man!